Hai sahabat Kedinar Channel, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengurangi cahaya yang berlebihan yang terdapat pada foto wajah atau bisa disebut juga overexposure pada wajah. Dengan menggunakan Adobe Photoshop, kita akan melakukan tutorial ini. Kira-kira nanti hasilnya dari seperti ini, bisa dilihat wajahnya pada bagian dahi dan pipinya kelihatan sangat bercahaya atau berminyak. Nah, nanti setelah diedit akan menjadi seperti ini. Jadi lebih natural dan lebih enak dilihat. Bisa dilihat ini perbedaannya. Nah, tutorial ini sangat mudah dan saya yakin kalian akan bisa mengedit seperti ini juga nantinya. Nah, mau tahu caranya? Sebelumnya jangan lupa untuk yang pertama kali ke channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info yang mungkin bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Langsung saja kita buka fotonya menggunakan Adobe Photoshop. Sekali lagi bisa dilihat, cahaya pada wajahnya terlalu berlebihan ya teman-teman. Oke, pertama kita pilih Brush Tools. Dan untuk modenya kita set ke normal. Untuk opacity-nya kita set di sekitaran 20%. Dan untuk flow-nya set di bawah 20%. Untuk hardness-nya kita set ke 0 dan pilih brush soft round atau brush yang reguler saja. Untuk ukuran kecil besar brushnya nanti sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, kalau sudah siap dimulai. Sambil menekan Alt pada keyboard, kita klik di sekitar area yang tidak bercahaya, usahakan pilih yang dekat dengan cahaya berlebihannya. Kalau sudah, lepaskan tombol Alt pada keyboardnya dan mulai brush di sekitar cahayanya. Nah, kelihatannya perubahannya sangat sedikit. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita bisa tambahkan nilai opacity-nya sekitar 30%. Dan kita brush lagi. Nah, bisa dilihat sekarang, cahayanya sudah mulai berkurang. Intinya kita cari area yang gelap dulu, setelah itu baru kita brush. Sama juga di bagian pipinya, kita tekan Alt pada keyboard dan select area yang agak gelap dan lepaskan tombol Alt-nya. Dan mulai brushkan lagi ke bagian wajah yang berminyak atau bercahaya. Kalau sudah, coba kita bandingkan sekarang, sebelum dan sesudah. Hei, gimana teman-teman? Mudah kan? Oke, itu adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan cahaya yang terlalu berlebihan pada foto wajah. Semoga video ini bermanfaat. Like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.